Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan adik-adik. Ketemu lagi dengan saya Ismail dalam pembelajaran Linuxpedia. Kali ini saya akan membahas mengenai konfigurasi web server. Ya, untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan di deskripsi ya, penjelasan mengenai web servernya. Baik, teman-teman dan adik-adik, kita langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai mengkonfigurasi web server. Tentunya kita sudah membuka Debian di VirtualBox ya. Ini sudah terbuka posisinya. Kita akan login ya. Jadi biasa kita login di root. Password 123. Oke. Untuk aplikasi web server itu menggunakan yang namanya PC2 ya, yang sudah familiar ya. Baik, kita langsung apt get install apache. Do you want to continue? Ketik y. Yes, kemudian enter. Nah, di sini dari Debian meminta ISO Debian yang pertama ya. Seperti biasa kita ke device, optical drive, kemudian memilih Debian 8.1 ISO. Nah, setelah itu kita tekan enter. Nah, kita berlanjut ke penginstalan paket Apache 2. Ya. Ini sedang berjalan teman-teman. Kemudian teman-teman dan adik-adik juga sambil ini ya, sambil mempraktekan. Ini sudah selesai. Setelah selesai, seperti biasa menginstal aplikasi, kemudian kita mengkonfigurasi. Konfigurasinya kalau untuk Apache atau web server itu berada di Apache 2 set available ya. Coba kita nano DC Apache 2 type available ya, seperti ini ya maskernya. Nah, setelah terbuka seperti ini kita mencari tulisan yang ini ya, server admin webmaster. Ini kita rubah, kita ganti ya teman-teman adik-adik, gunakan admin il.com. Ya, enter. Di sini juga kita tambah, kita tambahkan server name www.ismail.com. Cukup ini ya, ini saja ya teman-teman dan adik-adik. Kemudian setelah selesai kita seperti biasa men-save dengan Ctrl O, kemudian Enter dan Ctrl A. Oke. Lalu apalagi setelah ini kita mengkonfigurasi di HTML atau var www HTML nya. Oke, lanjut nano slash var www HTML HTML sini ya. Enter. Nah, setelah muncul seperti ini. Ya, ini kita masukkan ya script ya HTML, tuliskan saja misalkan di sini selamat datang di Ismail, dan lagi saja ya teman-teman adik-adik untuk scriptnya kita seperti biasa Ctrl O dan Ctrl X. Sebelum melakukan pengujian seperti biasa aplikasi ini kita restart terlebih dahulu. Nah, perintah slash etc init di c
ya, Apache yang restart. Oke, kita masuk ke browser ya, Mozilla, Chrome, apa saja ya. Tapi sebelum masuk ke sana, kita alangkah baiknya kita mengecek terlebih dahulu IP server kita berapa agar bisa terhubung ke Windows-nya ya. Ifconfig. Ini ada 192.168.20.10 ya. Oke. Coba kita pingkan dulu ping ke apa namanya? Ke Windows-nya 192.168.20. Kalau enggak salah 5 ya, coba 5. Ya, sudah terhubung ya. Sip. Oke, kita langsung ke coba Chrome saja ya, Chrome. Web server atau HPC2 ini cukup simpel ya, sudah sederhana ya, dengan menginstal paket HPC2 kemudian kita mengkonfigurasinya tidak begitu sulit dan melakukan pengujian dengan browser. Dalam hal ini saya memakai Chrome. Nah, di sini kita memasukkan IP address servernya, IP-nya itu 192.168.20.10. Nah, ini sudah masuk dan di sini ada tulisan selamat datang di halaman Ismail. Nah, ini juga isform. Ya, artinya pengujian di browser dalam hal ini web server PC2-nya sudah berhasil, teman-teman. Dan adik-adik, berarti konfigurasi kita sudah benar, sukses dan berjalan lancar. Nah, itulah teman-teman dan adik konfigurasi mengenai web server ya. Mudah ya, sederhana, simple ya. Mudah-mudahan teman-teman dan adik bisa mengikuti dan bisa mempraktikkan di rumah. Baik, terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran dari saya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya agar terus berkembang ya. Nantikan video selanjutnya mengenai Indo Debian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.